Satu, dua, tiga. Bersama-sama kita menyanyi lagu Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah raja alam semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Semuanya menyanyi ya. Lingkupiku dengan sayapmu naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah raja alam semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ayo semua menyanyi bersama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah raja alam semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Sikap doa yang baik, tutup matanya. Ayo semua tutup matanya, tangannya dilipat. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala perlindungan dan kuasamu sepanjang hari-hari yang lalu, yang boleh kami lalui, dan sepanjang malam tadi kami boleh melaluinya dalam keadaan yang sehat dan bangun dalam keadaan yang sukacita, itu semua oleh karenamu. Sekarang ya Tuhan, kami akan mengawali kegiatan kami dan hari-hari kami ini diawali dengan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami roh kepintaran agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari juga dengan baik. Semuanya untuk kemuliaan namamu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke, sekarang Miss akan bacakan renungannya. Kalian mendengarkan dengan baik ya. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Judulnya adalah Tak Perlu Takut. Derry dipilih untuk mengikuti lomba pidato mewakili sekolahnya bersama 3 teman lainnya. Selama sebulan, mereka dibimbing dan dilatih oleh guru bahasa Indonesia agar bisa berpidato dengan baik dan dapat menarik perhatian penonton, terutama para juri. Awalnya, Derry bersemangat sekali dan yakin bahwa dia bisa menjadi juara. Tapi, semakin mendekati hari perlombaan, Derry mulai gelisah. Rasa takut timbul di hatinya. Derry takut dan malu jika ia harus berdiri berpidato di depan orang-orang yang tak dikenal. Ia takut jika tiba-tiba lupa pada apa yang harus dikatakan. Banyak sekali hal yang membuatnya takut. Pernahkah kamu seperti Derry?
merasa takut dan cemas terhadap sesuatu yang mungkin akan terjadi? Banyak orang yang pernah mengalaminya. Ada yang sampai berkeringat dingin dan gemetaran karena cemas. Jagoan Kristus, kalau kita dikejar oleh anjing galak atau harus menyeberangi jembatan yang hampir rubuh, wajar jika kita takut. Karena kedua hal itu berbahaya, dan rasa takut terhadap hal yang berbahaya bisa membuat kita lebih waspada. Tetapi, takut pada hal-hal yang belum terjadi atau yang tidak perlu ditakuti, justru akan merugikan diri kita sendiri. Kita jadi sulit untuk berprestasi kalau terus-menerus merasa takut. Nah, jagoan Kristus, Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Rasa takut seperti yang dialami Derry tidak datang dari Tuhan. Lalu apa yang berasal dari Tuhan? Kasih, kekuatan, kemampuan, dan mengendalikan diri. Oleh karena itu, jangan biarkan rasa takut, khawatir, malu yang tak beralasan menguasai kalian ya. Ya anak-anak, jadi kita tidak boleh takut akan hal apapun ya. Termasuk saat kita lagi ada wabah COVID-19 ini, kita tetap berdoa saja bahwa Tuhan akan senantiasa melindungi kita selalu. Walaupun kita tidak masuk sekolah, tapi kita masih bisa bertemu lewat Zoom, ya kan? Bisa bertatap muka bersama guru dan teman-temannya. Anak-anak, sekarang kita akan berdoa. Miss mau yang mimpin doa, Sofia. Kalian mimpin doa sebelum belajar ya. Ya, Sofia ya. Oke. Hai, Jung Bulan, Miss Mo dulu ya. Oke, semua sikap berdoa dengan baik. Tuhan Yesus, sekarang kami mau, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu, sekarang kami mau mulai belajar. Berkati biar kami bisa mengerti yang diajarkan oleh guru-guru kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Amin. Terima kasih, Sofia. Ayo, ayo. Dimut ya. Siapa yang gak dimut ya? Kok ada bayi menangis? Pulpen. Anak-anak, tolong dimut ya. Oke. Kita mau siap-siap belajar. Ayo sekarang semuanya tertidur dimut dulu. Okay. What kind of food do you cook with your grandma? Soup and fried rice. Fried rice. Okay, good. Anybody here like fried rice? Yes, I do like fried rice. Okay, thank you, Nanda. Next, Daniel. Okay, Daniel. Okay. Tell me a little bit. What did you do? When in home. When I go to my grandma's house. And I swim in grandma's house. Oh, you went to your grandma's house and swam there. Good. Thank you, Daniel. Who's next? Oh, Abby. Come on, Abby. I play with Annalise. Oh, you play with Annalise. Only both of you? Yeah. Okay, you play with Annalise. The whole day you play with Annalise? Not really. Okay. Okay, thank you, Anna. Thank you, Abby. Who's next? Who's next? Who's next? Who's next? Oh, ada yang angkat tangan nih, tiga orang. Mana yang angkat tangan nih? Siapa aja yang angkat tangan nih?
Okay, Axel. I playing with my dog. Oh, you play with your dog. Okay. You play with hide and seek with your dog? No. No. I thought you play hide and seek. Okay, thank you, Axel. Evan. Okay, Evan. Evan. Tekan dulu itunya, Evan. Tekan itunya, unmute-nya ditekan dulu. Oke. Okay. Oke, okay, Evan. What did you do at home? I sleep and I eat. Hmm? I play games. Oh, you play games. A lot of games? Oh, did you play with your dad? Yeah. Oh, say hi to your dad. Hi. And then say to your dad, I want Uncle Ed would like to play games with your dad too. Okay, Evan. Thank you, Evan. Evan. Touch the screen first. Touch and mute. Evan? Okay, Evan. What did you do, Evan? Evan? What did you do at home? I cannot hear your voice. Okay, Evan. Hello. Oh, okay, I cannot hear Evan's voice. Priscilla, what did you do at home? Press the unmute. Okay. I was cooking my mommy. You cook with your mom? I jualan rempeyek. Oh, you make rempeyek. You make the chips. Oh, that's good. That's good. Okay, thank you. Who's next? Okay. Letricia. Press unmute. Okay, thank you. What did you do at home? I ride a bike. Oh, you rode a bike with your friend? When my auntie comes home, I usually bake cakes with her. Ooh, a cake again. I love cakes. Thank you. Who's next? Siapa lagi yang kan? Oh, Kaira. Okay, Kaira. I make a cake. You made the cake, okay. What else? And play with your friends or play with your mom and dad? Maybe? Play games? Oh, you play games. Okay, thank you. Nathan. I saw Nathan raise your hand. Okay, Nathan, what did you do, Nathan? I'm playing with my cat. You play with your cat? You have a cat? Yes. Oh, can I see your cat? Can I see your cat? Where is your cat? Do you bring your cat with you? No. Oh, no, okay. Next, who's next? Thank you, Nathan. Good.
Annette? Come on, Annette. Okay. What did you do, Annette? I play some games and watch YouTube, and sometimes I go outside. I take a lesson with my grandma. Okay, good. You do a lot of activity. Ara, what did you do, Ara? Ara, turn on the mic. Unmute first. Okay. What did you do, Ara? I make a food with my auntie. Oh, you make food with your auntie. You love to cook. Yeah. Okay, good. Usle, Jungbulan. Thank you, Ara. Jungbulan? Hi, Jungbulan. What did you do at home? I play with my friend. And... You play with your friend and? Okay, great. You play with your friend. Thank you, Jungbulan. Hi, Sophia. What did you do, Sophia? Hi, Sophia. Unmute first. Yes. What did you do, Sophia? I make a cake. You bake a cake? Yes. Ah, do you save some for me? No. Oh, you don't save some for me. Oh my God. You eat all the cake by yourself? Yes. Oh my God. Okay. Who's next? Bagus. Unmute first, Bagus. Okay, yeah. Bagus. Yes. What did you do at home? Nothing. Oh, nothing? Nothing? Sure? You just sleep? Eat and sleep? Eat and sleep? Oh, my God. Bagus only eat and sleep, eat and sleep, eat and sleep. Thank you, Bagus. Who's next? Alena? Unmute first. Okay. I cook with my mom. Oh, you cook with your mom. What did you cook? Cake. A cake. So everybody like cakes. Okay. Thank you. Daniel. Where is Daniel? Daniel Mateo. Daniel, what did you do? I already tell that I go to my grandma's house and I swim. Oh, yeah. I'm sorry. I asked you that question already. I'm sorry. Claire. Hi, Claire. If I stay in home, I play games with my brother. You stay home and play game with your brother. Good. Hi, Kelly. What did you do, Kelly? I play with my dog and I play piano I play piano and sometimes I want to play YouTube and games. Okay, you play piano, play YouTube. Joe, what about you, Joe? Hey, Joe. I play game. Yeah, you play game.
And also, I saw you do what's it called? You go to your garden with your dad, right? You plant something in your garden. I saw that. Yes, you went to the garden with your parent, your dad, right? I saw that. I saw that. What did you plant? What did do you plant veggie? Do you plant vegetables? Do you plant veggie? A cucumber. And tomato. Cucumber. A cucumber, tomato, and eggplant. Okay. Maybe I go to... Who's that? Chloe. Okay, Chloe. Hi, Chloe. I'm playing with my little dog. Oh, you play with your little dog. Okay, Gracia. Okay, Gracia. Press that. I playing bicycle with my brother and my sister. Oh, you ride a bicycle with your brother and sister. Okay, good. Benjamin? Benjamin Tristan, what did you do? What did you do? Press unmute. Press unmute. Benjamin, press unmute. Hi, Ben. Okay, Ben. What did you do, Ben? Where is Ben? What did you do, Ben? Do you play at home? Do you play at home? Okay. Okay, okay. Thank you. Now, so Fabian. Fabian. Fabian, unmute. Thank you, Ben. Sam. Watching TV. Yes. Zoom. Oh, Fabian, you watch TV and Zoom. Okay, good. Thank you, Fabian. Celine? Okay, Celine bisa. Okay. What did you do? I cannot hear your voice. I'm playing bicycle in my friends. Oh, you ride a bicycle with your friends. Okay. Thank you. Adinda? Where is Adinda? Oh, Adinda. You should rename your phone into Adinda. I saw your Galaxy 12. Okay, Adinda. Press unmute. Press unmute. Adinda, press unmute dulu. Di layarnya press unmute dulu. Udah? Press unmute dulu, Adinda. Adinda bisa press unmute dulu? Di layar. Nah, oke. Okay. Okay, Adinda. I'm playing basketball and
and you play basketball and did you play with your dog? And that's them. Did you play with your dog? Yes. Oh, how many dogs do you have? Yes. How many dogs do you have? Ada berapa ekor anjingnya? How many dogs do you have at home? Ada berapa anjingnya di rumah? Ada empat. Ada empat ya. Oh, four. Okay. Thank you. Thank you, Adinda. Now, okay. I go to, where is, siapa yang belum ya? Who's next? Jaden. Jaden. What did you do at home, Jaden? Playing with my brothers. Oh, you play with your brothers. And then what else you do? What else? Only play with your brother? You watch movie? Do you watch movie? Okay, thank you. Okay, now Kano. Hi, Kano. Hi, Kano. What did you do, Kano? I play games. You play games. What kind of games? Mm-hmm. GTA. Oh. Whoa. Do you like to play games? Yes. Okay. Do you like to play? I like to play game too, but I only like... One is C, two mm-hmm. is A. And I play with my dog. Four is C. Oh, you play with your dog. Okay, thank you. Who's next? Bagus, sudah ya belum? Sudah ya, bagus ya? Belum ya? Sudah. Siapa yang belum? Sophia sudah, Evan sudah, Evan, Claire sudah, Kelly sudah, Fabian sudah, Daniel Nathanael sudah. Siapa yang belum? Coba yang belum angkat tangan. Jill belum ya? Jill, what did you do at home? Play games. You play games, okay. Geraldo. Okay, Geraldo. Thank you, Jill. Geraldo. Gerald. Yes, Gerald. Yes. Hello. Hi, Gerald. Look at me, Gerald. What did you do at home? Hi, Gerald. Hi, too. Oh, you play game. Okay, Chia. Thank you, Gerald. Chia. Hi, Chia. Belum, lagi nggak ada gambarnya. Ya, Cia. Nah, ini ada. Ya. Yes. I play with my friends and I make one dog. Okay. Okay, now everyone open your Story Central. Open your Story Central. Do I have my Story Central in here? Hold on. Story Central. What is the title of the story? I'm going to share my screen to here. Okay. Wait a minute. Okay, I'm going to share my screen now.
Okay. Yes. Wait. Okay, that is our story today. You have to listen. Everybody say you have to listen. You have to listen. Good. You have to listen. You have to. You have to listen. Good. Now. Okay, now I would like to show you the story. Now listen to the story. Chapter 1. Reader Story. You have to listen. Friday is our trip to the fun park. Hooray! The third grade teacher is Miss Callum. She's nice. You have to get your parents' permission. Yes, Miss Callum. Your parents have to sign here. Are you listening to me, Nicholas? But Nicholas isn't listening. He's drawing. You have to listen, Nicholas. Sorry, Miss Callum. Miss Callum is explaining about the form, but Nicholas just plays with it. Nicholas, your parents have to sign that form. Why? You see, you're not listening. The other children think their friend Nicholas is very funny. We're having a picnic, so you have to bring a packed lunch, but you don't have to wear your school uniform. Are you listening, Nicholas? Excuse me? Oh. All right, we go to the next page. You have to meet at the school bus at 8:30 in the morning. You have to arrive on time. What time is the bus leaving on Friday, Nicholas? 9 o'clock? 8:30! And remember, you have to bring your bathing suits. Everyone is listening to Miss Callum. Everyone except Nicholas. Friday comes. Nicholas is late. He wasn't listening. Everyone arrives on time except him. Where's Nicholas? We have to stop. Nicholas is coming. Please wait for me. Luckily, Nicholas's friend Lisa stops the bus. Can we see the sharks first? Yes. We'll go to the aquarium before lunch, and then we can go on the water slide. I'm glad I don't have to do that. Lunchtime! Oh. Nicholas doesn't have a packed lunch. He wasn't listening. Next page. The other children share their lunches with Nicholas. You can eat one of my sandwiches. Nicholas is wearing his uniform, and he doesn't have a bathing suit.
He wasn't listening. Go and put on your bathing suit. Oh. I'm sorry. You have to wear a bathing suit, Nicholas. You can't go on the slide in your school uniform. I have two. You can wear these. Nicholas really wants to go on the slide, so he wears Keenan swimming shorts. Thanks, Keenan. I think it's a good idea to listen to you, Miss Callum. How can I say sorry to Miss Callum and thank my friends for helping me? On Monday, Nicholas takes a cake to school. What does that say? It says, I have to listen. Okay. Do you like the story? Do you like the story? Yes? If you like the story? Yes. Thumbs up if you like yes. the story. Okay. Let me tell you something. No. You don't know? You don't like the story? Okay. The story is about a person, a boy called Nicholas. He doesn't want to listen. He doesn't want to listen to Miss Callum, the teacher. When the teacher gives instruction, he keep playing. Who knows what do Nicholas do in the class? Just open your mic. Open your mic, everybody. Drawing. Yes. Drawing. Yes. Drawing. Yes. Drawing. Yes. Drawing. Drawing. That's true. Yeah, drawing. Drawing. Yes, that's true. So Nicholas is drawing. Nicholas is drawing a picture. Nicholas is drawing a picture. Look at this. Look at this. He's drawing. He's not listening, but he's drawing. And do you know what is this? Who knows what is this? Just open your mic. If you know, open your mic. That's called permission slip. If you would like to go on a field trip, normally, your teacher will give you a permission slip. The permission slip is a form that your parents must put their signature in it. Jadi ada tanda tangannya orang tua di sini kalau mengizinkan kamu pergi. And look at this. If you see Nicholas, he is not listening at all. He play a lot in the class. Look. Wait. And Miss Callum is telling the time also to the children and then tell them to prepare a lunch, a packed lunch. But once again, Nicholas doesn't want to hear the teacher. Jadi kalau di sini dilihatin tuh, kan Miss Callum bilang, kita mau piknik, kita mesti bawa makan siang kita. Siapa yang suka pergi piknik? Do you like picnic? Raise your hand. Do you like picnic? I do like picnic. Not me. Yeah, you don't like picnic?
You don't like picnic? I don't like picnic. Oh, you don't like picnic? I never picnic. Masa gak pernah picnic? Aku gak pernah picnic. I don't have picnic. Oh. I never picnic. You never go on the trip? Kan kita pernah pergi field trip tuh ke mana namanya? Ke Bali Zoo ya? Bali Zoo. I am not going to go to picnic. We went to Bali Zoo. That's called picnic. That's called picnic. We went to Bali Zoo. We went to Bali Zoo and then we went to what else? Which place? Yeah. I forgot. I think we went to few places. Okay, now where is my other picture here? Oh, chocolate. Okay, this. Look at this. This is about the time. Miss Cullum said that they must be at the school at 8:30 in the morning. But you know what happened? Again, Nicholas, say 6 o'clock, 9 o'clock. He is confused because he didn't want to listen. He just keep playing. Yep. And then, Wait. No, okay. Now, I'm going to ask you a question. Where is my story central? I'm going to open my story central. Have you ever have an experience when you go on a picnic, you forget something? Pernah enggak kamu kalau pergi piknik, satu kali pergi piknik, terus lupa bawa sesuatu karena enggak dengerin mama dan papa? Yes. Apa yang ketinggalan? Swimming suit. Okay. What else? Yes, Sophia. Never. Bottle. Ah, the bottle. What else? Lunch. Just open your mic. Open your mic if you know. Bottle. Never. Food. Maybe. Yeah, lunch. Maybe you sometimes you forget to bring money. Oh yes, I always. You forget to bring your pocket money. Uh-huh. Or maybe you forget your hat when you go to the beach. Yes. Maybe you forget your what else? Sunscreen. Always. Sunblock. Always. Sunblock. Always. Always. Always forget. Okay, now, I saw on my picture. Open your book, page 5. Open your story central, page 5. What book? The reader, the activity. Reader story. Reader story. Still reader story. We are still in reader story. Page 5. They went also to the aquarium. They would like to see the fish, the shark. They can see the shark there. And they can see a lot of things. So look at this, the entrance. Hey, wait. Where is... okay. This one. See the entrance. They see the fish. And after that, after the aquarium, they went on the slide. Siapa yang suka pergi ke slide? Kalau pergi berenang, pasti nyari slide. Seru nggak slide-nya?
Seru banget slide-nya ya. Serem. Oh, seru banget slide-nya. And then with the slide, but something happened. Nicholas forget to bring the short. He used the uniform. He forgot to bring the shirt. I mean the skirt, the short. He forgot to bring the short. So Kenan said, you can use my short. Jadi kita juga kadang-kadang harus ini, sama teman harus saling menolong. Kalau teman ada yang susah, kita harus menolong. Teman ada yang lupa bawa pensil, kita harus menolong teman kita memberi pinjaman kalau bawa pensil lebih, oke? Okay? Now, I would like to take you to open your student book. Student book. Okay, everybody stand up now. Everybody stand up. Let us drink. Let us sing a song. Yang mau minum boleh minum dulu. Yang mau minum boleh minum dulu. Yang mau minum boleh minum dulu. Now we would like to sing a song. Welcome back everyone to Story Central. Sudah? Okay, everybody stand up. Everybody stand up. Semua berdiri. Everybody stand up. Everybody stand up. Stand up, please. Stand up, please. Stand up, please. Okay, ready? Let's sing. Welcome. Welcome back, everyone. Can you play the violin? There's something here for everyone. So come inside, we're having fun. Oh, I miss the song. That's the song of the Story Center. Now we are going to Lesson 3. Open your student book, Lesson 3. Do you find it? Do you find it? Yes. Okay. Yes. Good. Now, look at this. You have to check. You have to check this. First, you should read the story here. The short story here so you can answer the question. And after that, you go to page 12. You go to page 12. Can you see this? Page 12. Match the phrase to make sentence. Jadi kamu menggabungkan ini supaya jadi sentence dia. Kemudian, look. Choose picture number 5, 15, or 17 from your reader story. Nanti buka reader story-nya. Lihat gambar nomor 5, 15, atau 17. Kira-kira. How do you think Nicholas feels? Write words for the cakes.
tulis di sini nanti, okay? You don't have to do it now. You can do it later on while you have your a break. Kamu nanti bisa kerjain sore atau malam aja pas lagi ada waktu santai baru dikerjain ya. Do you have any questions? Mister, the page 11. Okay. 11. Yes. Dikerjain enggak? No. Dikerjain. Yeah, this one. This one, right? Yeah. Yes. Dikerjakan. Okay. Ini dikerjain semua. Di number 4, do you think Nicholas goes on the school trip? Oh, jawabannya gampang. Yes or no? Yang ini, okay. Any questions? Or a pen or a pencil? Pen or pencil, you can do it. Anything, you can do any. Maybe pencil or a pen or a pencil is the same, no problem. Or maybe you can do with your magic pen. Do you still keep your magic pen? Where is your magic pen? Oh, I think I need to bring Dodo to the class to see you the magic pen. Yay! Do you want to see Dodo? Yeah. Maybe one day I'll bring Dodo. Okay, any more questions? No. Any more questions? No, okay. No. No. No, no, no. No, no, no. Okay, good. Hey, I lose you. I lose everybody. Hey, sebentar ya. Okay. So that's the thing you can do at home. Oh, one more thing. I forgot. I think we need to learn more a little bit. About this. Okay. This is the picture dictionary. Listen to this. Get your parents' permission. So that's get your parents' permission. This is your school uniform. This is your packed lunch. This is meet at school with your friends. Do you want to go to school and meet your friends? Yeah. Yes, but yes, yes. But yeah. Wait. Be patient a little bit. We will go. We will see each other in school very soon. I think. Yes. I don't know the answer. That is in which lesson one? Lesson four. Lesson four. Mm-hmm. Lesson four. Lesson four. Yeah. Wait. Lesson four. Number 3. Wait. I'm gonna student book. Chapter 1. Lesson 4, number. Which one? The picture? This yes. One? Okay, let no. me ex No, which one? The cake one. The cake, this one. Okay. Yes. What you should do is choose picture number 5, 15, or 17. Coba dibuka reader story-nya. Aku buka reader story-nya ya. Uncle Ed buka reader story-nya. You have to listen. Picture number berapa tadi dibilangin? Number 5. This is picture number 5. This is picture number 5. Ini picture number 5. You have to listen, Nicholas. Sorry, Miss Callum. Miss Callum is explaining about the form, but Nicholas just plays with it. Nicholas kan lagi bermain. Sekarang dia menyesal.
tulisan apa yang dia mau tulis di cake-nya itu. Terus page 55 apa? I have to listen. I have to listen, okay? You can write that too. I have to listen. And then the other one, wait. I'm going to open chapter 1, lesson 4. Okay. Picture number 15. Pilih salah satu aja, ada nomor 5, kemudian nomor 15. Nomor 15 ini, mana dia 15? 15, 13, 14. Oh, 15 is in another page. This one. Dia enggak bawa makanan. Dia enggak bawa makanan. Wah, dia menyesal, tapi ada temannya yang memberi dia makanan. Terus, dia kepingin bilang terima kasih dong. Kemudian dia nulis apa di kuenya. Cuman satu aja kamu pilih. Kamu pilih nomor 5, gambar nomor 5, gambar nomor 15, atau gambar 17. Nggak usah tiga-tiganya. Satu aja. Kalau yang I have to listen. Ya, nomor 15 boleh I have to listen. Or, this is an idea from me. Ini kira-kira contoh. Karena dia dikasih makanan sama temennya, dia mau buat di cake-nya, thank you very much. Nah, bisa kan? Jadi enggak harus I have to listen. Juga boleh tulis thank you very much for the sandwich. Itu bisa. Terus kalau yang nomor 17, wah. Ini nomor 17. Dia dikasih pinjam apa ini? Dikasih pinjam short sama temannya. Dia boleh pakai ini. Terus dia kalau dikasih pinjam short dia bilang apa? Dia bisa tulis juga thank you for the short di kuenya. Jadi bisa salah satu itu. Mau tulis I have to listen juga boleh. Kalau mau buat yang ini, thank you juga boleh. Any more questions? No. Okay. And then you make it at home. Nanti Uncle Ed mau lihat minggu depan jawabannya. Dua minggu lagi atau minggu depan jawabannya, okay? Okay? So now you can have a break. Sekarang boleh break dulu. Boleh break dulu sekarang. Sampai jam berapa breaknya, Miss? Sampai jam 9. Yes. Yang look at the story, what do you think is happen? Complete the speech bubble. Dikerjain juga. Yang speech bubble itu. Yes. Can I write with myself? Yes. Thank you for everything. Yes, of course you can do that. Okay. Well, you can do that. You can write down that. That's a good answer. That's a good answer. Udah nih. Halo. Oh, buka dulu. Iya. Kan hari pertama kan menyapa dulu. Nanti unmute semua ya. Oh, segitu lagi. Nanti yang gini mana? Meet semuanya tuh mana? Tunggu dulu. Nanti kalau tunggu dulu. Bentar. Mana dia? Nanti kalau mute semuanya, yang all-nya semua ada mana? Ini. Oh, nanti kalau aku sendiri, aku buka sendiri gitu. Iya. Halo, Rahjang Semang, Alit-Alite Sarang Sami, Punapi Gatrane Niki. Pece. Halo, kok sepi ya?
Kok sepi ya? Halo, Sophia. Halo. Sophia belum dibuka ya, Jaden belum dibuka. Ayo dibuka dulu. I went there 2 days ago. Hey, Daniel. Hi, Mister. Hi, Cila, Reno. Hi, Mister. Reno dibuka dulu ya. Hi, Mister. Dita, Linda, Dita. Hai. Gani, Gani, dibuka dulu. Gani belum dibuka, nggak kedengeran. Iya. Hai, Bulan. Gary. Hai. Hai. Nasari, Nathan. Hansa, Chloe, Celine, Joe. Hey, hey. Tecia, Tecia. Ya, hey Jaden, Kelin, Richard. Ya, Rajan Semang, Sarang Sami. Halo. Rajang Semang. Rajang Semang, Mr. Harry. Rajang Semang, Mr. Harry. Punapi, Gatrani, Niki. Becik. Okay. Epen, Punapi, Gatrani, Epen. Hai, Mr. Harry. Hai, Tia. He's concentrating. Sophia, senyum dong. Fabian. I'm Mr. Harry. Fabian. Hi, Mr. Mami, kecilin suaranya. Sudah kelas 3 ya semuanya ya? Iya, Mr. Apa kelas 2? Nathan, kelas 3 apa kelas 2, Nathan? Nathan, senyum dong. Ya, sekarang kita belajar bahasa Bali ya. Untuk yang pertama di kelas 3. Ya, sudah semua? Sudah siap belajarnya? Bukannya olahraga. Sudah. Sudah. Ya. Sampun belajar. Raja Niki sampun. Sampun. Iya. Ada yang sudah lihat gininya, materinya? Bisa diklik di reaction-nya ya. Ya. Ethan. Siapa yang sudah lihat materinya? Materi bahasa Balinya? Ya, sudah siap semuanya ya. Ada murid baru, Miss? Ada. Mama telur. Ada yang murid baru enggak? Enggak ada ya? Oke, siap. Nah, Nanas, keluarkan dulu buku paketnya. Nah, buku paketnya halaman pertama. Mister nulis pakai pulpen. Halo. Mister, dengar enggak suaranya aku, Miss? Mister. Ya, siapa? Pakai pulpen atau pensil? Enggak. Enggak usah dulu dikeluarin ya. Ini Abigail ya? Ya. Punya aku dah suara, Miss ya. Sudah? Ya.
Kita lihat di halaman 1 ya. Aduh. Materinya belum dikopi. Tunggu sebentar ya, giniin materinya dulu ya. Coba miskin ini, Miss. Bisa kan? Materinya lupa, masih enak. Materinya. Mas Andi di sini. Ini dulu. Ini ya. Ini. Ini. Ini ya. Iya. Materi ke mana? Klik dah. Cari flash disk. Mana dia ini? Oh, ini ya. Ini, itu ya. Ya. Copy ya. Copy dulu. Terus taruh di dokumen. Pasti. Ya. Pasti. Nanti kamu tinggal share ya. Ya, share. Enggak ada video kan? Cuma PowerPoint aja. Ada video. Ya, kamu mau share? Ya, ya. Kamu mulai share. Ya, ya. Ambil share. Share. Oke, ini ada di video. Udah, udah masuk sana. Garisnya. Kontrol. Sudah materinya. Kok malah story sentral yang keluar? Miss, yang story sentral ini kok nggak di lockout? Tak lockout ya? Ya. Oh. Hah? Ya udah. Kelihatan nggak di sana? Masih tuh, nak. Ah, sip. Astaga, kalau dari sini tuh dimatiin tuh. Ini kok kecil ya? Bisa apa dulu, Miss? Tunggu, nanti. Sek, kamu send screen-nya dulu, tak buka dulu ya. Sorry, Miss. Oh, itu dah. Ini ya, oh. Buka dulu. Baru sama dari Bapak Sampah. Loh, udah sampah-sampah tadi. Ini ya? Tunggu dulu. Kita tarik, Nak. Open with, nah, biar pakai. Loh, nggak ada ini ya? PowerPoint-nya. Itu, Nak, langsung. Langsung PDF gini? Iya. Ini ya? Iya. Ini aku bergerak gitu ya. Mana dia enggak kelihatan ya materinya aku. Share screen dulu. Gini ini aja dia. Tuh. Di sini. Oh, yang pakai. Diam sini. Ini kok masih. Yang ini. Itu PPT. Oke. Terus? Ini kan? Tidak, buka dulu yang di dokumen dulu. Dokumen dulu buka dulu. Nah, PPT buka dulu. Terus? Pakai dari sini. Halo. 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 Iya. Halo. Hah? Halo. Yang mana ini? Apa ini dia? Ini ya? Udah ini? Halo. Iya, anak-anak. Sudah ya. Sekarang kita... Iya, tunggu sebentar ya. Ini masih ada gangguan. Udah kelihatan? Aku nggak kelihatan. Sudah, yang pertama. Nah, apa judulnya itu? Parisel-sel i menjangan ya. Itu, misalnya, dengar nggak? Ya, itu artinya penyesalan i menjangan. Ya, penyesalan i
Menjangan. Saya lihat nih. Bisa dengar? Tes, halo. Iya. Gambarnya sih kelihatan enggak? Chames. Ya, ini masih gangguan ya. Sudah sini. Miss, di sini aku enggak lihat. Dengar. Halo, gambar enggak ada? Materinya enggak ada? Bukan. Ya. Nih ya, stop nih ya. Ini ya. Itu ya. Terus? Udah screen sudah. Nih. Thread. Share. Sudah. Ini masih kelihatan gini dia. Halo anak-anak. Bisa dengar suara Mister ya? Halo. Bisa. Sorry Pak. Ya, ini masih gangguannya. Bisa. Ya, sedikit gangguan ya. Iya. Oke. Mana ya? Iya. Ya, sudah anak-anak kita siap belajar ya. Buka bukunya di halaman yang pertama itu. Iya. Jangan coret-coret ya. Siapa yang coret-coret itu? Iya, lanjut. Oh. Nanti istirahat yang itunya kayaknya di kelas. Iya. Sudah? Sudah siap? Iya. Penting banget ada di sana, Mak. Di sana, di sana. Yang pasti kelihatan enggak yang di depan? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, kelihatan. Iya, coba siapa yang bisa baca judulnya coba? Ayo. Mesatwa Bali. Ya, Mesatwa Bali. Mesatwa Bali. Iya, Mesatwa Bali. Mesatwa Bali. Nah, anak-anak enggak kelihatan? Iya. Ya, coba anak-anak bisa dengar suaranya Mister semua? Bisa. Ya, disetop. Ya, stop ya. Bisa. Ya, kecerita I menjangan sedek mepalian di tengah alase. Diceritakan menjangan lagi bermain bersama temannya. Sernetan. Maaf. Aku dengar suara anak-anak. Enggak diambil anak-anaknya. Tadi enggak kelihatan ini. Yes. Ya, sudah semua? Ya. Kecerita I menjangan sedek mepalian di tengah alase. Nah, diceritakan menjangan itu lagi bermain di tengah hutan. Dan pesangkan tekad ia di sisin telagane
yehne ening ya. Air yehening airnya yang sudah atau airnya yang bersih ya, yang bening. Di tengah telagane ada punyan tunjung. Nah, di tengah telaganya itu ada punyan tunjung. Di sisi telagane misi tetanduran bunga katon asri. Di sisi, di pinggir telaganya itu isi tanaman bunga yang asri. Sawireh kenyal tur bedak. Nah, karena lelah dan haus, mereren ia laut minum yeh. Berhenti dia ya, langsung dia minum air. Ngenah kone lawatne di yehe. Kelihatan bayangannya itu di atas air. Demen ia nepukin tandukne pacergah. Seneng dia melihat tanduknya ya, tanduknya yang pacergah itu. Ya, anak-anak pasti pernah melihat menjangan ya, kalau jalan-jalan ke kebun binatang. Bulune gading ya, bulunya itu gading. Matane ciling. Nanging nyesel ia sawireh batisne cenik. Dia menyesal karena kakinya itu kecil ya, arti kaki menjangannya itu kecil. Lantang tur selem. Nah, kaki menjangannya itu kecil, panjang dan hitam. Sedek ia bengong meseselan. Nah, waktu dia bengong atau meseselan lagi melamun ya, saget ada suara macan ngelur. Nah, tiba-tiba ada suara macan, nah, atau harimau ya, ngeraum. Nah, gitu suaranya ya. Nah, gruengan suara macan nyejahin pesan ya. Kalau kita mendengar suara macan pasti juga merasa takut ya, sama seperti menjangannya ini. Makecos menjangan melaip tur ka uber ban i macan. Nah, tiba-tiba menjangan itu lari dan dikejar sama macannya. Nah, karena menjangan itu merasa sangat takut ya, karena dia takut dimakan, makanya dia itu lari. Selanjutnya, merasa dewek neka uber, dia merasa dirinya itu dikejar sama macan. Becat ia melaip macelep ke abet-abete. Ya, dengan cepatnya dia lari, dia masuk ke semak-semak, ke abet-abete. Nah, menjangannya itu lari ke semak-semak. Tanduk ini selesai nyangket. Ya, tanduknya itu yang di atas kepalanya itu nyangket atau nyangkut di carang kayu ini, di dahan pohon. Ya, ngelantuk din pelaib ini. Tamis-tamis ia kena kesargap ban imacan. Ya, hampir ya. Tamis-tamis itu hampir ke diterkam sama imacan. Bagia pesan kenehne nyidayang ngalahang imacan. Nah, i menjangan itu merasa bahagia. Bahagia sekali karena dia itu bisa mengalahkan imacan. Ingat ia teken batisne ane jelek. Ingat dia sama kakinya yang tadi dibilang jelek itu. Ngerana yang luput uli pancebayo ya. Karena kakinya yang pertama tadi kakinya disesalkan karena kakinya itu panjang, kecil, hitam ya. Tetapi kakinya itulah yang menyelamatkan dia dari serangan i macan. Tanduk ne rengah ane kerasa melah ya, tanduknya yang tadi itu yang dibangga-banggakan itu yang menjadi penghalangnya. Penghalang buat dia itu nyangkut di mana tadi? Di dahan pohon ya, yang bisa memperlambat larinya ya, gara-gara tanduknya itu terlalu tinggi ya, sehingga bisa mengakibatkan dia itu bisa dimakan sama imacan.
Karena dia mempunyai kaki yang panjang, ya meskipun kakinya itu panjang, ya ataupun kecil, tetapi kakinya itulah yang menyebabkan dia itu lari secepatnya dan bisa menghindar dari terkaman i macan. Selanjutnya, dadine tuseng je konyang ane kerasa jelek, ya jadinya tidak je semua yang merasa jelek mepuara jelek, ya tidak je semua yang kita anggap jelek akan mengakibatkan jelek. Begitu juga tuseng masih konyang ane kerasa melah mepuara ayu, ya kita anggap itu semuanya baik belum tentu juga menghasilkan yang baik. Atau sebaliknya seperti yang tadi, tidak semua yang kita anggap jelek akan menghasilkan yang jelek. Nah, artinya, nah di sini artinya dari tusing ada kahuripan nulus paripurno. Tuah ide sang yang widi ane paripurno. Nah, artinya tidak ada kehidupan yang mulus atau yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya dimiliki oleh Tuhan, ya. Nah, kesempurnaan ini hanya dimiliki oleh Tuhan. Nah, selanjutnya, nah kali ini anak-anak sudah bisa ya. Nah, bahasa Bali, bahasa Indonesia-nya bisa buat ini supaya anak-anak bisa mengerti ya, mengerti ceritanya ya, meskipun ya sedikit ya, enggak apa-apa ya sambil belajar. Nah, ceritakan ya. Nah, anak-anak mungkin sudah ada yang sudah baca di materinya yang kemarin. Nah, bisa di sambil dibaca di buku paketnya, lihat ceritanya ya. Nah, di sini Mister jelaskan bahasa Bali bahasa Indonesia-nya untuk mempermudah kalian ya. Nah, selanjutnya di sini ada latihan ya, bukan PR ya, bisa dijawab di rumah sama mama atau papanya. Nah, coba Mister di sini mau tanya dulu ya. Bukanya gimana, Mister? Teta. And so. Buka satu-satu gitu. Halo, nah nanti Mister tanya ya, satu-satu. Nah, sudah lihat? Nah, ceritanya yang tadi. Yang bisa dibuka di reaction-nya itu ya. Nah, nomor satu, siapa yang bisa? Apa judul ceritanya itu? Ayo, siapa yang bisa? Reno, bisa dibuka gininya? Ayo. Gimana Miss buka gininya satu anak tuh? Ya, ini buka langsung gini ya. Ini ya. Udah kan? Reno. Iya. Parisesel i menjangan. Ya, pinter. Parisesel i menjangan. Ya. Bisa? Nah. Kalau lagi. Iya, coba yang lainnya, nomor dadua. Siapa yang bisa nomor dadua? Bisa ditulis juga ya, boleh ditulis di bukunya. Ayo Gani, ayo coba Gani. Gani. Hai Gani. Gani bisa dengar suara Mister? Coba dibuka Gani. Ya. Ah, ya. Coba Gani. Tunggu. Hai, bagus. Claire. Coba Claire. Dibuka dulu Claire.
Ya. Ya, coba Claire yang nomor dua, ya nomor dua. Coba dibaca pertanyaannya. Siro, Sani, Maplalian, di tengah alase, di tengah alase ya, atau di hutan. Ayo, bisa? Ya, coba Bagus dibuka dulu Bagus. Menjangan. Iya, Bagus menjangan ya, tepuk tangan buat temennya. Im menjangan. Sampun? Bisa dengar suara temennya ya. Lanjut. Nomor tetelu. Ayo siapa yang bisa? Bisa dilihat directionnya. Bisa giniin tangannya. Yuk. Ayo lain selain Reno, ayo. Reno sudah tadi, ayo. Yang lainnya, Benjamin, Tristan. Buka dulu Benjamin. Benjamin, ya. Ayo Benjamin. Coba Benjamin nomor tiga dibaca, Tristan. Kangen kak. Cerita ya pelanggane. Bukan yang di depan, jangan di bukunya dibaca. Yang di layarnya pasti kelihatan enggak? Enggak. Oh ya. Nah coba yuk nomor tiga, bagaimana cerita ya telagane? Bagaimana cerita ya telagane? Diceritakan bagaimana? Ayo. Ayo Tristan, bisa? Ceritainnya apa? Dia itu apa namanya? Dia itu dibilang kakinya apa? Ya, cerita dari Yeh Telagane. Bagaimana sih air telaganya itu? Itu yang mister tanya. Ayo. Apa? Selin. Nah, Selin dibuka dulu Selin. Apa? Anjirnya. Ya, Selin. Bening. Ya, ini ening ya, pinter ya. Hai Caleb. Ya, coba Caleb nomor 4 yang ada di buku paket ya, yang nomor 3 di buku paketnya. Coba Caleb, ayo. Dibuka dulu ya, Caleb. Sampun Caleb. Dije imanjangan nepuin lawat nih. Nah, di dalam cerita itu, di dalam cerita menjangan yang tadi, di mana sih dia melihat bayangannya? Apakah di tembok? Ayo Caleb, udah dibuka? Iya, ayo senyum dong Caleb. Bisa? Yang bisa coba direction-nya ya. Kalau angkat tangannya misternya enggak kelihatan nih, ada yang kelihatan, ada yang enggak ya. Ayo. Nah, direction yang paling bawah itu ada tanda jempol, ada. Yuk, coba siapa tadi Alena? Mana Alena ini? Alena, yuk dibuka dulu. Sampun? Ya. Ya.
Yuk, coba Alena. Dije i menjangan, coba dibaca dulu soalnya. Dije. Menjangan nepuki. Nepukin. Ya, di mana i menjangan itu melihat lawatne. Siapa yang tahu lawatne tadi? Lawatne itu bayangannya. Ayo Alena. Di yehe ya, atau di air. Ya, dia melihat bayangannya itu di air. Nah, kalau Alena biasanya melihat bayangannya Alena itu di mana? Ya. Ye, yeah. Kalau Alena, Alena sendiri. Ketahuan mamanya sih tahu. Di Alena, biasanya Alena melihat bayangan Alena itu ada di mana biasanya? Kaca. Di kaca. Salah. Ya. Di cermin ya. Di kacanya cermin, kurang lengkap jawabannya. Di kaca kan belum tentu juga. Iya kan? Ya Alika. Iya. Kalau kaca di depan kelas kan enggak kelihatan. Ya? Ya Alika ya. Ya, kita lanjut. Iya Alika yang jawab tadi kan, makanya Fixer bilang Alika. Alika. Ya sudah, Mister lanjutkan. Fabian, Fabian hadir? Ya, Fabian hadir. Coba Fabian nomor 5. Nabi sane kasel. Selin anto iman jangan. Napi udah. Napi sane kasel selin anto iman jangan. Iya, apa sih yang disesalkan sama iman jangan itu? Kenapa dia bisa menyesal? Anak-anak enggak usah angkat tangan, dia lihat di reaction-nya itu loh yang paling bawah di pojok kanan itu, ya. Nah, di sana ada gambar tangannya gini itu ya. Bisa diklik ya. Oh, Daniel, coba Mister buka dulu Daniel. Nah, Daniel tadi angkat tangan. Yuk, dibuka dulu Dan. Kena, karena bahasa Bali ya. Iya, bahasa Bali ya Daniel. Nah, coba bahasa Balinya Daniel. Kenapa? Ya. Karena salam. Jenik. Iya. Ya. Nah, tadi apa sih nomor 5 ya? Nomor 5 Mister ulangi. Napi sane keseselin antuk imenjangan. Apa sih yang disesalkan sama imenjangan? Nah, tadi di dalam ceritanya itu tanduknya ya, tanduk yang ada di kepalanya itu yang sangat dibanggakan, yang sangat dikagumkan ya, tetapi malah menghalangi keselamatan jiwanya ya, keselamatannya, karena tanduknya itu membuat dia itu bisa nyangkut di dahan pohon, sedangkan kakinya yang tadi ya, kakinya diejek ya, dibilang kakinya panjang hitam, tetapi malah kakinya yang menyelamatkannya
dari serangan i macan. Macan. Ya, seperti tadi. Paling bawah ya, coba. Paling bawah itu dibaca dulu paragraf yang paling bawah. Coba Daniel. Dadine tuseng je konyang. Ya, coba yuk. Dadine tuseng je konyang. Aneh. Aneh kerasa jelek. So jelek. Mampu arah. Mepuara jelek. Ya, sudah, stop. Dadine tuseng je konyang kerasa jelek. Mepuara jelek. Ya, meskipun kakinya itu dibilang jelek, belum tentu. Ya, karena kakinya itu yang bisa menyelamatkan hidupnya atau nyawanya dari ancaman si i macan. Nah, sekarang coba siapa yang mau bertanya ya? Data dibuka semua itu gimana ya? Bisa dibuka. Estimate global X. Oh ya, ini ya. Belum. Ini ya, dibuka. Nggak mau ya? Udah. Semuanya. Nggak mau ya? Udah. Udah ya? Ya. Yuk anak-anak. Ya, dibuka semuanya. Dibuka. Ya, dibuka semuanya. Mister. Mister. Iya. Pakai tulisnya pakai bullpen atau pensil? Pakai pensil aja enggak apa. Ya, sudah semuanya? Ya, hari ini pelajaran bahasa Bali sampai di sini ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Si Cila. Dengerin. Coba. Tidak. Cila dibuka dulu. Ini lihat. Oh, apa? Lihat jamnya dulu. Ada yang mau ditanyakan? Cila, coba Cila. Cila dibuka dulu, Cila dibuka. Di sana dibuka dulu. Yang lainnya di mute dulu ya. Mute sebentar. Ara di mute dulu, Ara. Istirahatnya sampai berapa sih? 10 berapa? Ara. Ini kembali kan ya, Nak Inja. Kalau kalian sudah kalian, kalau kulit istirahat.
Bisa. Bisa, bisa, bisa. Bisa. Sudah. Bisa. Mister. Nanti tanya yang lain aja, tanya teman aja. Mister. Oh, iya ya. Sudah Cia? Jawaban nomor 3 Imacan. Pertanyaannya apa? Coba pertanyaannya. Soalnya pertanyaan yang di buku paket sama di buku di Napi sane keselin untuk Imajangan. Oh, apa yang disesalkan sama menjangan itu? Apa yang disesalkan tadi di dalam ceritanya? Yang disesalkan kan kakinya hitam itu, ya? Nah, bisa? Ada yang mau bertanya lagi? Ah, bagus. Cia sudah? Sampun Cia? Belum. Jawabannya batisnya sedih lantang tersalem ya, coba. Jawabannya batisnya sedih lantang tersalem. Ya, pinter. Sampun. Sampun. Ya, sekarang bagus. Bagus apa yang ditanyakan? Tunggu dulu bagus. Ya, ayo bagus. Enggak. Tadi tuh saya angkat tangan supaya tadi tuh saya yang jawab tapi Mister kayaknya enggak lihat jadinya. Oh ya. Iya. Maafkan Mister ya. Iya, Reno mau tanya Reno? Iya, bagus jangan sedih ya. Iya, coba Reno. Reno. Saya bukan nanya, tapi tadi saya angkat tangan 5 kali. Mas. Jawaban kelima-limanya. Iya, Reno kan sudah tadi nomor 1, ya. Nanti kalau semua Reno yang jawab. Ya kan? Gantian ya jawabnya. Iya, sudah? Ada lagi? Mister. Iya, siapa ini? Happen. Ya, Happen. Ayo, Happen. Heaven sudah jawab PR-nya. Itu bukan PR, Heaven. Ya, itu bukan PR ya. Nggak ada PR, Heaven. Terus PR-nya apa? Nggak ada PR. Huh? Itu latihan. Oh, iya, ada PR. Siapa ya yang bilang ya ada PR ya? Nomor 3. Tidak PR. Huh? Itu latihan. Oh, iya, aku udah tahu. Itu latihan, Heaven. Nggak tahu. Oke, mau Mister kasih PR? Enggak. Iya. Nanti PR-nya khusus tuh ini aja nanti. Iya. Khusus PR. Mau Joe? PR aja lah, halaman 3. Joe dibuka dulu Joe. Ya, sampun. Hai Joe. Halo. Ya, Gani. Gani kok semburut gitu sih? Senyum dong. Ya, yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Bintang, coba bulan.
Bulan. Coba dibuka dulu bulan. Mister lupa aja sebenarnya bulan. Bukan, bintang. Bukan nanya tapi. Tapi saya bukan nanya. Cuman tadi saya mengangkat tangan. Mister gak lihat. Oh iya ya. Maafkan mister ya. Misternya. Soalnya ada 5. Sedangkan anak-anaknya ada berapa ya? Ada 50-an. Iya. Mister. Ada yang mau bertanya lain? Nah, Claire. Dibuka dulu, Claire. Mister. Iya. Jawaban nomor 3 tadi apa? Coba pertanyaannya. Pertanyaannya gimana, Claire? Bisa diulang pertanyaannya? Ken cerita. Oh. Yes, telagane. Ya. Bagaimana sih diceritakan airnya telaganya itu? Air telaganya itu yehne ning gitu ya. Bisa? Ya, yang lainnya selain Claire dimut dulu, dimut. Ya, ditutup dulu ya. Nah, ayo Claire. Dengar suaranya Mister? Dengar. Ya. Yehne ening gitu aja ya ceritanya. Yang lain dimut dulu ya. Sampun Claire. Oh, sampun. Abigail mau bertanya ya. Abigail bisa dibuka Abigail, yang lainnya bisa ditutup dulu. Ya. Jawaban nomor 2 sampai 5 apa? Oh. Abigail enggak dengar tadi ya. Yang nomor 2, Irasane mempelayan ring tengah alase. Siapa sih yang bermain di tengah hutan itu siapa? Dari sip ini. Sampun nomor 2. Abigail. Ah, belum ya. Sire sane mepelalian ring tengah alase. Siapa sih yang bermain di tengah hutan? Itu dah ramuan. Oh, ya. Jawaban empat apa? Nomor 4. Nomor 4 Ije Imenjangan nepukin lawatnya, di mana sih dia melihat bayangannya itu di mana? Mister. Di Yehe ya. Nah, anak-anak. Mister. Saya aja ya, Mister. Siapa ini menangis? Enggak ada PR. Nomor 3 PR aja ya, Mister. Abigail, ngapain nangis Abigail? Ini latihan Abigail, enggak apa-apa, enggak ditangis. Ken cerita ya telaga. Gimana cerita air telaganya? Ya bagaimana? Yehne ening. Siro sane siap mau pelalian sering tengah alasik. Siapa yang bermain-main di hutan? Dalam cerita itu. Di sini baca. Jangan nangis. Abigail, enggak apa. Jangan, ya. Enggak boleh nangis, ya. Mister, jawaban nomor 2 apa, Mister? Nomor 2, siapa yang bermain di tengah hutan? Enggak usah nangis, ayo. Siapa yang bermain di tengah hutan tadi? Apakah Mister Harry yang bermain di tengah hutan? Ayo siapa? Kan bisa jawab sendiri itu dalam cerita tadi. Ayo, dengarkan. Jangan nangis. Siapa Claire? Apakah Mr. Harry Claire? Dibuka dulu Claire. Enggak. Siapa jawabannya?
Menjangan. Siapa? Menjangan. Pinter. Ya, Abigail I menjangan, ya. Udah? Ada yang mau ditanyakan? Nah. Abigail nomor 4. Dije I menjangan nepukin lawatne. Nah, di manakah dia melihat bayangannya itu ya, Abigail? Mungkin ketika yang lagani tanya dulu misternya. Nah, nomor 3, Abigail. Abigail bisa dengar suara Mr. Harry? Nomor 3. Kengken ceritane yeh telagane. Bagaimanakah cerita ayat telaganya itu? Jangan nangis. Tanya. Apa, Mister? Jangan nangis. Abigail, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak ditulis. Iya, telagane nih. Iya, nening. Iya, nening ya. Nomor 4. Iya, telagane, iya nening. Iya nening. Apa jawaban? Bisa iman jangan. Bye. Dije iman jangan nempukin lawatne. Di yehe. Bentar lagi baca nih. Di air. Di yehe nomor 4. Ini. Mami lihat namaku. Sampun. Yang lainnya tetap semangat. Tetap semangat. Mana jempolnya? Mana jempolnya? Kesel-selin antuk umanjangan. Semangat jempolnya. Orang istirahat ulang. Ya, kita istirahat sekarang ya. Bahasa Balinya sudah selesai. Ya, Abigail yang ini jangan nangis. Panggil Bibi dulu. Abigail yang nomor 5. Abigail bisa dengar Mr. Harry? Bisa. Ya, nomor 5. Napi sane kesaselin antuk imenjangan. Apa sih yang disesalkan? Nah, batisne ceni. Nangis lagi. Batisne ceni. Nangis lagi. Terus nangis ke sekolah. Nih. Jangan nangis. Napi sane kesaselin antuk. Ya, Nana. Dadah. Dadah. Kita istirahat dulu ya. 30 menit. Nanti dilanjutkan pelajaran yang lainnya. Oke, matur suksu semua. Kita. Semuanya kalau yang bisa dengar suaranya Mr. Nathan angkat jempol. Bisa. Bisa. Bisa ya, semua bisa dengar suaranya Mister ya. Oke. Boleh di on dulu kameranya semua nak. Boleh dihidupin kameranya dulu semua. Mister absen satu-satu ya. Mister mute all dulu. Oke. Sudah. Apakah masih dengar suaranya Mr. Nathan? Yang masih dengar suaranya Mr. angkat jempolnya semua.
Bisa dengar suaranya Mister? Oke. Okay. Kalian nanti belajar komputer sama Mr. Nathan ya di kelas 2 ini. Mister mau lihat nih anak-anaknya dulu yang sudah ada di layarnya Mister siapa aja ya. Gani. Hai Gani. Richard. Hai Richard. Nathan. Hai Nathan. Celine. Hai Celine. Mikael. Hai Mikael. Kelly. Mister belum lihat videonya Kelly ini. Jill. Hai Jill. Dita. Halo Dita. Evan. Halo Evan. Oh, Kelly udah on. Bulan. Hai Bulan. Cia-cia. Nah, Mister baru nih. Cia-cia baru ketemu sama pelajarannya Mister ya. Yang tahun lalu Cia-cia sama Mister Yosep ya. Hai Cia-cia. Reno. Hai Reno. Kaira. Hai Kaira. Gracia. Hai Gracia. Sydney. Hai Sydney. Abigail. Hai Abigail. Fabian. Nah, Mister juga baru lihat Fabian nih. Mister baru lihat Fabian. Boleh Mister ngobrol sama Fabian? Boleh di-unmute Fabian? Iya, Mister. Lu Fabian belum pernah diajar sama Mister Net juga ya, Fabian ya? Mister, oh Mister baru lihat Fabian. Fabian kelas 2-nya di Tenas Daud juga? Oh iya. Adik, kamu ini adiknya ini ya? Sorry kakaknya, siapa namanya? Siapa nama adikmu? Fabriel. Iya, Fabriel ya. Adik, kakaknya Fabriel ya, Fabriel ya. Oke. Thank you Fabian. Enet, hai Enet. Bagus, hai Bagus. Kano, hai Kano. Kano katanya habis jatuh ya. Kenapa tangannya? Boleh dijawab Kano? Kenapa Kano? Habis jatuh. Kesenggol. Kesenggol apa? Kesenggol kakaknya. Kakak saya. Kakak siapa? Citra apa? Citra. Citra, ya ampun. Terus jatuh kamu? Iya. Terus itu kenapa itu? Retak? Ya retak. Oh iya, di mana, di pergelangan apa di lengannya? Oh gitu, ya. Cepat sembuh Kano. Terima kasih Mister. Sekarang Gary. Gary bagi minumannya Gary. Bagi dong minumannya Gary. Jangan minum sendiri Gary. Gary, kamu minum apa Gary? Tunggu. Say hello. Minum apa Gary? Iya. Say hello. Hello Gary. Mama jualan sapu. Oh, iya. Habisin. Oke. Kailin, kok hilang videonya Kailin? Hai Leticia. Oh, dah Kailin on lagi. Halo Masari. Halo Joe. Siapa lagi ya? Oh, ini layarnya berubah lagi. Enet tadi udah belum ya? Udah ya. Mister lupa jadinya layarnya Mister berubah. Hey Heaven.
Kakinya di bawah ya, Hefert. Hai Claire. Hai Priscilla. Hai Excel Joe. Hai Ara. Hai Tristan. Hai Ella. Halo Sofia. Halo Chloe. Halo Daniel. Daniel, kamu udah ingat namanya Mister belum Daniel? Coba di unmute Daniel. Udah ingat namanya Mister belum? Ingat. Mister siapa coba? Mister Ayo. Iya, lupa deh. Mister Nathan. Oke. Siapa lagi ya? Oh, ini ada Daniel Mateo. Kok kameramu kebalik, Mateo? Kameranya kebalik. Boleh diputar, Mateo, kameranya? Lagi, ya, sip. Oh, oke, okay. Mister baru lihat. Mateo, panggilnya Mateo ya atau Daniel? Mateo. Mateo, oh, aslinya dari mana? Dari Bandung. Oh, dari Bandung. Sekarang lagi di Bandung atau udah di Bali? Di Bali. Oh, sudah di Bali. Sudah lama di Bali? Baru 1 tahun. Oh, baru 1 tahun. Dulunya sekolah di mana sebelum di Tunas Daud? Horai School. Oh, di Horai School. Oke, okay. Nice to meet you, Mateo. Nanti ketemu Mister di pelajaran komputer ya. Eh, by the way, di Horai School ada ini, ada pelajaran komputer nggak? Ada. Ada ya, belajar apa? Ya, biasanya belajar painting, Microsoft, PowerPoint, kayak GIF. Oh, gitu. Oke, okay. Thank you, Mateo. Siapa lagi ya tadi ya, layarnya Mister berubah lagi. Evan kok di dalam pesawat sekarang kamu, Van? Chloe. Ini oke, semua udah ya. Halo Dinda. Halo, oh, kamu dengar Mister ya? Oke. Letricia, Letricia videonya belum on. Oke. Sekarang Mister mau refresh dulu deh, refresh dulu. Kalian udah lama enggak belajar komputer ya? By the way, di sini yang di rumah pakai komputer siapa? Boleh angkat tangan? Yang di rumah pakai komputer siapa? Boleh angkat tangan? Yang di rumah pakai komputer? Hampir sebagian besar ya. Yang di rumah sama papa mama boleh pakai komputer siapa? Angkat tangan. Sama papa mama boleh pakai komputer siapa? Oke, okay, hampir semuanya ya, boleh ya. Oke, okay, jadi nanti kalau Mister kasih tugas, kalian kerjain di komputer di rumah ya. Nanti Mister akan kasih kalian panduan. Oke, okay, coba kita refresh dulu, refresh, refresh. Semuanya bisa chatting kan? Coba semuanya bisa chatting kan? Boleh chat ke Mister nanti ya, kalau Mister buka ya. Mister akan kasih kalian gambar. Ini gambar apa? Nanti Mister kasih chattingnya ke kalian. Oke, mana ya gambarnya Mister? Oke. Tunggu dulu sebentar. Layarnya Mister nggak kelihatan jadinya.
Oke. Mister share ya. PowerPoint-nya Mister share. Oke. Semuanya udah lihat PowerPoint-nya Mr. Nathan? Yang udah lihat PowerPoint-nya Mr. Nathan angkat jempolnya. Semuanya udah lihat screen-nya Mister? Yang udah lihat jempolnya? Oke, semua udah ya. Oke, sekarang Mister buka chat-nya. Biar kalian bisa tulis. Oke. Mister mau tanya, ini gambar apa ya? Ini yang Mister tampilkan sekarang gambar apa ya? Boleh kalian chat ke Mister. Mister menampilkan gambar apa ya? Coba tulis ke Mister. Ayo tulis. Ini gambar apa ya? Ayo tulis. Tulis. Oke. Oke. Stop writing. Oke. Hahaha. Ini gambar CPU anak-anak. Nah, jadi kok ada yang jawab kulkas lagi? Ada yang jawab AC lagi. Oke, ini gambar CPU. Jadi kalau komputer nggak ada CPU-nya ini, komputernya nggak akan berfungsi. Kalau komputer nggak ada CPU-nya ini, komputernya nggak bisa dipakai. Oke, jadi semua yang dikerjakan oleh kalian di komputer, semua bakal disimpan di sini, terus diproses di sini, lalu nanti keluarnya hasil yang kalian inginkan. Misalnya kalian main game pakai komputer, ya gamenya diproses di dalam ini, di dalam CPU-nya ini. Oke. Gambar selanjutnya. Coba chat ke Mister. Gambar selanjutnya ini apa ya? Coba kalian chatting ke Mister. Ini gambar apa ya? Ayo, ini gambar apa ya? Yang tadi CPU, terus sekarang ini gambar apa ya? Wah, semua udah jawab. Wah, oke, semua udah banyak yang jawab. Oke, nah. Oke, sudah hampir semua jawab. Mister, stop. Yes, stop. Nah, ada yang jawab komputer. Ah, ada yang jawab komputer. Ada yang jawab layar komputer. Nah, ada yang jawab monitor. Ini sebenarnya adalah monitor. Jadi, kalau komputer kalian nggak ada monitornya atau komputer kalian tidak memiliki monitor, CPU-nya ini tadi tidak akan bisa menampilkan gambar. Jadi, kalau kalian melakukan sesuatu di komputer, jadi komputer itu satu kesatuan ya. Komputer itu satu kesatuan, ada CPU, ada monitor, dan nanti juga kita belajar yang lain. Itu bagian-bagian komputer. Oke, jadi untuk layar ini, fungsinya adalah untuk menampilkan gambar. Jadi apa yang kalian lakukan di komputer kalian, misalnya kalian ngetik, ya keluarnya di layar monitornya. Misalnya kalian lagi main game, ya munculnya di layar monitornya gamenya tadi. Oke, udah tahu ya, monitor. Nah,
yang hampir sama dengan monitor ini. Coba. Oh, sorry, salah. Salah klik, Mister. Maaf. Mister, salah klik. Ini maksudnya. Nah, ini hampir sama dengan monitor. Ini hampir sama dengan monitor. Ayo, namanya apa? Ini di lab komputer juga ada loh. Kita pakai loh di lab komputer loh. Ayo. Namanya apa? Ayo, ada yang tahu enggak? Ini ada di lab komputer loh. Ini fungsinya juga sama dengan monitor. Fungsinya sama dengan monitor. Nah. Ayo, Richard tulis dong, Richard. Tulis aja, enggak apa-apa, Richard. Ayo. Sama dengan monitor fungsinya. Ayo, apa? Ada yang masih bingung. Ada yang belum ngisi. Oke. Ada yang jawab kacamata. Oke, stop writing. Oke. Nah, ini fungsinya adalah untuk menampilkan gambar juga, Nak. Ini namanya proyektor. Atau ada disebut juga LCD proyektor, oke. Fungsinya sama kayak monitor, dia menampilkan gambar. Jadi kalau kalian nggak ada apa namanya nggak ada monitornya, kalian juga bisa pakai proyektor untuk menampilkan gambarnya ya. Jadi di sini kita menampilkan gambar di proyektor. Kalau layar LCD-nya, layar monitornya nggak ada, kita bisa pakai LCD proyektor seperti ini. Jadi ini harus gambarnya di keluarkan ke tembok atau mungkin ada layar layarnya besar gitu, layar kain biasanya ditampilkan ke tembok. Kalau kayak di lab komputer langsung ke tembok ya. Ada di beberapa tempat juga dikasih layarnya, ada layar kainnya juga. Oke, selanjutnya next. Nah. Ini apa? Ayo, ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa coba? Ayo. Pasti kalian semua tahu. Kalian pakai juga soalnya. Nah. Oke. Nah, udah tahu. Udah banyak yang tahu. Nah. Oke, udah banyak yang tahu. Oke, stop writing. Nah, ini namanya keyboard. Oke, hampir semua benar. Ada yang jawab laptop. Wow. Ada yang jawab cyborg. Wow. Apa itu? Nah, keyboard. Nah, kok ada yang jawab keyboard sih? Ini keyboard, oke. Jadi fungsinya adalah untuk mengetik. Untuk mengetik. Jadi kalau kalian pakai komputer, kalian bisa mengetik menggunakan keyboard. Nah, sekarang Mister mau tanya nih, Mister mau tanya. Kan ini tadi kan kita pakai komputer ya. Kira-kira Mister mau tahu dulu deh. Yang pakai apa namanya? Yang pakai tab atau pakai pad siapa? Angkat tangan coba. Yang di rumah pakai tab atau pakai pad siapa? Yang di rumah pakai pad atau pakai tab siapa? Angkat tangan coba. Nah. Oke, kalian bisa kasih angkat tangan lewat reaction juga ya. Yang di rumah pakai pad atau pakai tab. Nah. Kalian bisa angkat tangan di pakai reaction juga. Oke. Nah, Mister mau tanya. Kira-kira nih di iPad kalian atau di tab kalian ada enggak keyboardnya? Coba. Coba chat ke Mister. Di lab di pad kalian atau di apa namanya? Handphone lah, handphone. Handphone kan sekarang
layarnya udah besar-besar tuh. Kira-kira ada nggak keyboardnya? Kira-kira bisa nggak kalian ngetik di situ? Nah, ayo. Ayo jawab. Kira-kira kalau kalian pakai pad atau pakai tablet PC atau pakai apa namanya handphone lah sekarang handphone. Nah, oke, stop writing. Nah, ternyata ada yang jawab ada yang jawab enggak. Oke, kita coba ya. Ada enggak kira-kira apa namanya? Ada enggak kira-kira keyboardnya ya di apa namanya di iPad kalian di handphone kalian kira-kira pakai nggak keyboard ya? Nah, handphone kalian kan rata-rata ada yang besar ada yang kecil juga. Bentuknya seperti ini kan. Bisa ada yang kecil, bisa ada yang besar, tapi kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, Mister mau tanya, kalian pernah enggak ngetik pakai iPad atau pakai apa namanya? Handphone walaupun di sini enggak kelihatan keyboardnya? Yang pernah angkat tangan, mungkin kalian lagi chatting sama temannya, barusan chatting sama Mister juga kalau yang pakai pad. Nah, kalian ngetik juga kan? Kalian memasukkan tulisan juga kan di sana kan? Nah, di sini sebenarnya kan dia ada keyboardnya, tapi bentuknya virtual. Jadi hanya gambar aja, walaupun bentuk fisiknya nggak seperti ini tadi. Tapi di dalam sini ada gambar keyboardnya. Nah, gambar keyboardnya atau mungkin kalau misalnya kayak di apa namanya kayak di komputer juga ada yang keyboard virtualnya juga. Nah, kalau di komputer juga ada yang keyboard virtualnya juga. Biasanya gambarnya itu kurang lebih kayak ini. Coba Mister tampilkan nih. Oke, gambarnya kurang lebih kayak gini. Jadi ini kalau yang komputernya kalian touch screen, ini kalian bisa langsung pencet di tangan. Tapi kalau yang komputernya enggak touch screen, kalian pencetnya pakai mouse. Nah, ini dia namanya on screen keyboard seperti ini. Jadi di pad kayak gini juga ada keyboardnya dia di gini, bentuknya virtual. Nah, Mister mau tanya lagi ya, ini keyboard. Oke. Mister tanya dulu sampai di sini semuanya jelas enggak? Yang udah jelas coba angkat tangan atau bisa chat ke Mister, jelas boleh kalian chat ke Mister. Sudah jelas Mister atau kalau kalian perlu pertanyaan, kalian bisa chat ke Mister. Oke, jelas, sudah jelas. Nah, oke, semuanya sekarang udah jelas ya. Sudah ngerti ya. Kalau sudah, kita next. Nah, next. Oke, stop writing. Next. Oke, keyboard. Nah, selanjutnya. Oke, tadi ada yang jawab webcam. Nah, ini webcam. Webcam ini bukan yang kayak gini tadi ya, yang ini tadi proyektor, ini beda, ini webcam kayak gini. Jadi ketika kita melakukan kayak telekonferensi seperti ini atau kalian melakukan video call, ini kalian perlu webcam. Nah, kalau di komputer, webcam seperti ini bisa dipasang kalau di komputer. Cuman kalau kalian pakai laptop, webcamnya itu nempel di laptopnya. Atau kalau kalian pakai apa namanya, kalau kalian pakai ini, pakai pad, juga pakai smartphone, webcamnya itu nempel di perangkatnya, nempel di monitornya langsung ke sana, jadi kelihatan webcamnya, itu webcamnya seperti itu. Nah,
webcam seperti ini. Nah, sekarang Mister mau tahu kira-kira apalagi ya? Coba kalian sebutkan. Kira-kira yang Mister belum sebutkan apa aja? Coba kalian ketik yang Mister belum sebutkan apa aja. Yang Mister belum sebutkan apa aja? Coba kalian boleh ngetik. Kalian boleh chatting ke Mister, silahkan. Kalian perlu apa aja untuk kalian bisa menggunakan komputer, perangkat apa aja. Kira-kira yang belum Mister sebutkan apa ya? Kira-kira yang mau Mister belum sebutkan apa ya? Hah? Kok ada yang jawab Palu sih? Masa komputernya mau di Palu? Janganlah komputernya di Palu. Nanti pecahlah komputernya, rusak. Gimana dong? Ayo. Ayo, kira-kira yang belum Mister sebutkan apa? Hah? Ada yang jawab mouse. Wow. Oke. Oke. Kok ada yang jawab gak tahu sih? Kok ada yang jawab gak tahu sih? Aduh. Oke, okay, ada yang jawab motherboard. Oke, okay, nah. Nah, Kano pakai Mac. Oke, okay, sama aja Kano, itu juga komputer. Atau kalau pad itu juga bisa, sama aja. Oke, okay, nah. Ada yang jawab gak tahu. Ada yang jawab gak tahu. Mouse, oke, okay, mouse. Mouse, ya benar mouse, oke. Okay. Ini mouse ya yang dipakai di komputer ya, benar ya? Ini mouse ya yang dipakai di komputer, benar gak? Benar gak ini mouse yang dipakai di komputer? Kok kalian ketawa sih? Bukan ya? Bukan yang ini ya? Oh iya, 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 iya. Maaf Mister salah, yang ini maksudnya. Oke, benar ya? Benar yang ini ya? Ah, yang ini baru benar. Kalau yang tadi gak bisa dipegang ya, lari terus dipegang ya. Nah, itu yang dipegang Dita itu namanya mouse Dita. Oke, nah kalian pakai mouse, Excel Joe juga pegang mouse. Oke, nah mouse ini sama juga kalau kalian pakai apa namanya mouse untuk kalian klik atau kalian cari menu-menunya di komputer juga kalian pakai mouse. Nah, sekarang Mister tanya lagi nih, kira-kira Mister ini udah pernah ngomong di waktu kelas 1, masih ingat gak kalian ya? Kira-kira kalau di pad, kalau di smartphone atau di handphone, ada gak mouse-nya? Coba chat ke Mister, ayo ada gak mouse-nya? Kira-kira kalau kalian pakai handphone, kalau pakai smartphone, ada gak mouse-nya kira-kira ya? Ada enggak mouse-nya? Ayo. Nah. Oke. Okay. Ada enggak mouse-nya? Nah. Oke. Okay. Oke. Okay. Hey, Van kok tanda tanya-nya kebanyakan, Van? Oke. Okay. Nah. Oke. Okay. Oke. Okay. Ada yang bilang nggak tahu, ada yang bilang tidak, ada yang bilang oke, okay, stop writing. Oke, okay, nah, Mister, stop ya. Mister kasih tahu kalian. Nah, kalau kalian di komputer, kalian kan bisa memilih menggunakan mouse ya. Seperti ini, di komputernya Mister, kalau Mister pilih, Mister menggunakan mouse. Nah, kalau di tablet, atau di handphone, kalian ada mouse-nya nih, contohnya nih kayak punya Mister nih. Kalian scroll seperti ini, itu mouse-nya bentuknya virtual juga nih. Ya kan? Kalian scroll, itu dia fungsinya mouse juga sebenarnya. Nah, kayak gitu. Terus kalau kayak keyboard tadi, keyboard. Nah, kalian kayak gini kan bentuknya kan? Nih. Atau kalau kalian balik bisa nggak ya? Oh, rotate-nya dimatikan. Nah, kalau kalian kayak gini, ini juga bentuknya virtual keyboard juga sebenarnya.
Jadi kalian bisa ngetik. Jadi kalian ngetiknya, mouse-nya ya ada di layar pad-nya itu. Oke. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang sebenarnya kalau kalian pakai handphone atau kalian pakai pad, itu sebenarnya namanya sudah apa namanya sudah komputer mini. Sudah komputer mini. Jadi sudah kalau orang zaman dulu terkenal dengan namanya pocket PC. PC saku atau komputer saku itu. Nah, jadi kalau ada yang pakai pad atau ada yang pakai smartphone itu sebenarnya kalian udah fungsinya sama dengan komputer. Cuman bentuknya yang lebih kecil dan lebih sederhana aja. Jadi namanya PC mini. Jadi semua yang ada di pad kalian, yang ada di handphone kalian yang mungkin kalian pinjam dari papa mama, kalian bisa main game di situ, itu juga termasuk komputer mini, termasuk komputer saku. Jadi termasuk mini PC juga. Jadi kalian bisa menggunakan tanpa harus ada perangkat yang besar-besar tadi. Nah, ada lagi juga untuk yang mengeluarkan suara. Coba mengeluarkan suara. Mister mau tahu. Ada enggak yang tahu kalau misalnya kalian putar musik atau putar film di komputer atau di pad kalian? Namanya yang untuk mengeluarkan suara itu apa? Coba chat ke Mister. Namanya yang untuk mengeluarkan suara itu apa? Ayo. Coba chat ke Mister. Kalau kalian putar lagu di komputer kalian misalnya atau di laptop kalian atau di apa namanya di HP kalian, bisa nggak? Apa namanya ya? Ayo, namanya apa? Namanya apa? Ayo, udah ada masuk. Oke, oke. Nah, hampir sebagian besar tahu ya. Stop writing. Hampir sebagian besar tahu dia adalah speaker. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, ini speaker kalau yang dipakai di komputer, dipakai di PC, dipakai di laptop seperti ini. Cuman di laptop dia ada di dalamnya sama kayak handphone juga. Dia ada di dalam perangkatnya, di dalam alatnya itu. Speakernya dipakai. Nah, tadi udah, oke, semua udah. Oke, Richard angkat tangan, ada yang mau ditanyakan Richard? Boleh dibuka mic-nya. Mau tanya apa Mister, Richard? Ya. Nomor 9 tuh apa? Ini nomor 9, proyektor. Proyektor itu fungsinya sama kayak apa namanya? Fungsinya sama kayak layar komputer, dia untuk menampilkan gambar. Ini proyektor, proyektor. Proyektor, seperti itu tulisannya. Oke. Jadi fungsinya adalah untuk menampilkan gambar, proyektor. Proyektor. Oke, udah tahu Richard? Udah. Oke, Mr. Mute ya. Ada lagi mungkin yang apa namanya yang mau tanya. Oke, Kaira. Kaira tanya. Tunggu sebentar ya. Mister cari Kaira. Oke, boleh dibuka Kaira, mic-nya Kaira. Apa yang Kaira mau tanyakan? Mana Kaira? Hai Kaira. Boleh dibuka mic-nya Kaira? Ya, mau tanya apa Kaira? Tadi pas apa itu? Lupa Kaira. Aduh, kok lupa? Kenapa lupa? Tanya yang mana? Aduh. Nih, Mister bukain gambarnya ya. Ah. Nih. Kaira. Kaira mau tanya apa? Nih. Tanya. Yang mana itu yang ini tuh apa? Ini. Yang ketujuh. Ini yang tujuh. Oh, tujuh ini. Oke, tadi Mister belum keluarkan yang ketujuh ini.
ini dia adalah printer. Nah, printer. Lupa. Itu aja Kak Ira. Ya, oke. Printer. Printer itu dia fungsinya untuk mencetak. Jadi kalau misalnya kalian lagi ngetik, kalian lagi apa namanya, lagi menulis, kan perlu diketik nih, perlu di print nih, perlu dicetak nih, dikeluarkan ke kertas. Nah, printer ini dipakai untuk apa namanya, untuk mencetak ke kertas, Nah, siapa lagi? Evan, kamu mau tanya ke Mr. Van. Tanya apa, Van? Buka, Van, mic-nya, Van. Katanya, dulu kan saya punya komputer. Itu dari dulu papa saya punya komputer dari berapa tahun lalu itu. Isinya itu ini komputernya katanya hard disk-nya rusak. Terus? Jadi kalau rusak memorinya hilang semua gitu ya. Oke. Itu aja, Van. Ya, oke, okay, thank you. Nah, Evan tanyanya tentang isinya komputer nih, hard disk. Isinya komputer, hard disk, kalian hard disk itu fungsinya adalah menyimpan atau mengingat, istilahnya kalau kalian lagi belajar nih, kalian kan perlu mengingat sesuatu nih. Nah, semuanya itu kalau komputer disimpan di namanya hard disk. Nah, hard disk itu bentuknya kayak apa sih yang ada di komputer sih? Nih, Mister cariin ya, hard disk. Hard disk itu bentuknya dia kotak biasa sih, hard disk. Cuman kayak apa namanya? Ya kayak kalau kalian enggak ngerti, dia cuman kayak model mainan aja sebenarnya. Cuman itu sebenarnya fungsinya adalah untuk menyimpan. Nah, bentuknya kayak gini. Dia cuma kotak aja. Fungsinya adalah untuk menyimpan semua apa yang kalian lakukan di komputer. Disimpan di hard disk. Nah, disimpan di sini. Oke, itu fungsinya hard disk. Jadi kalau bilang hard disk-nya rusak, berarti memorinya hilang semua. Evan, benar. Oke, jadi itunya komputer. Oke, sekarang Mateo. Boleh di-unmute Mateo, mau tanya apa? Mister lupa satu, salah satu. Sorry, putus-putus Mateo. As unmute ya. Boleh di-unmute Mateo? Oke, okay, ya, boleh diulang. Mister lupa salah satu alat dari komputer itu yang bernamanya motherboard. Oke, okay. Udah itu aja. Nah, oke, okay, thank you. Nah, motherboard ditanyain sama Mateo. Motherboard itu sebenarnya dia ada di dalam sini. Nah, ini tadi isinya tuh banyak sekali. Oke, okay, kalau Mateo tanya, mungkin ada yang nggak tahu motherboard itu apa sih? Motherboard itu sebenarnya adalah dia alat atau perangkat keras di mana semua alat-alat komputer ditempelin. Dia ada di dalam CPU-nya ini. Tadi ada yang bentuknya hard disk seperti ini, ada yang bentuknya juga motherboard. Nah, motherboard itu dia sebenarnya ada di dalam komputernya, di dalam CPU-nya tadi. Dia bentuknya seperti ini. Ini udah masuk ke perangkat kerasnya komputer. Oke. Jadi dia ada di dalam satu kotak tadi yang besar tadi sebenarnya, yang kalian ada yang bilang kulkas. Oke, jadi dia ada di dalam sini. Sebenarnya di dalam CPU-nya ini. Oke. Udah jelas, Mateo? Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh dibuka mic-nya, Mateo? Enggak, oke. Okay. Makasih. Nah, siapa lagi tadi yang tanya ya? Siapa ini? Sebentar. Cia-cia.
Coba dibuka mic-nya Cia-Cia. Boleh dibuka mic-nya Cia-Cia. Mana Cia-Cia tadi? Boleh dibuka mic-nya Cia-Cia. Mana Cia-Cia? Cia-Cia? Ya, mau tanya ya. Apa? Mau tanya apa? Dicatat gak? Enggak usah dicatat, gak apa-apa. Kita kan cuman apa namanya? Cuman mengingat aja. Kalau mau dicatat juga boleh sih, gak apa-apa. Mister kan cuman ngingetin aja. Siapa tahu kalian lupa. Sekalian ini untuk kalian nanti supaya semakin ngerti fungsinya komputer itu seperti apa. Oke? Okay? Cukup Cia-Cia? Iya. Thank you. Itu Mr. Nathan. Aku tahu Mr. Nathan. Aku masih ingat Mr. Nathan. Oke, siapa lagi tadi yang tanya ya? Tunggu sebentar, Mr. cari dulu. Jaden Nathaniel. Jaden boleh dibuka mic-nya Jaden? Jaden boleh dibuka mic-nya? Oke, Jaden tanya apa Jaden? Boleh dibuka mic-nya Jaden? Jaden boleh dibuka mic-nya? Jaden tanya apa? Tanya apa Jaden? Tak ada. Tak jadi. Tidak. Iya. Oke. Thank you. Siapa lagi ya? Siapa lagi tadi yang mau tanya? Oh, si ini Selin. Tadi Mister lihat Selin angkat tangan. Mana tadi Selin ya? Tunggu sebentar ya. Selin. Oke, boleh di-unmute Selin. Selin mau tanya apa? Enggak ada, Mister. Oh, enggak ada. Mister lihat kamu angkat tangan soalnya. Enggak ada beneran. Oke, enggak ada. Oke. Van, kamu angkat tangan lagi. Apa yang mau ditanyain, Van? Bisa kena virus, jadinya komputernya rusak. Oke. Nah, komputernya kena virus, ya sama kayak orang aja komputernya kena virus rusak, bener Van? Oke, jadi kan komputer kan ada yang pakai dicolok-colok flash disk tuh. Kalau flash disknya dicolok ke sana, terus dicolok ke komputer orang, dicolok ke komputer kalian sendiri, lama-lama bisa kena virus. Oke, bisa kena virus, bisa apa namanya? Bisa rusak. Benar, Van. Oke, Heaven, Mister mau tahu kamu tanya apa Heaven? Heaven. Oke. Kan tadi lu. Webcam apa itu? Apa? Webcam. Oke, webcam apa? Nah, webcam tuh yang ini tadi, nih. Webcam itu kalau kalian mau pakai syuting atau mau pakai video call kayak punya Mister sekarang ngomong sama kalian, kalian perlu webcam seperti ini. Jadi di komputer kalian atau di pad kalian sebenarnya ada seperti ininya. Cuman bentuknya berbeda-beda ya. Kalau di apa namanya? Kalau di handphone dia cuman kayak titik kecil aja di atasnya itu. Kalau di komputer di laptop layarnya juga kayak ada titik kecilnya itu di atasnya itu. Kayak gitu. Oke. Itu webcam fungsinya jadi untuk kita foto bisa, untuk kita bikin video call sama orang bisa, terus bikin video conference sama orang lain seperti ini juga bisa. Oke.
Nah, webcam. Tunggu. Oke. Nah, Geraldo mau tanya sama Mr. Geraldo. Boleh dibuka mic-nya, Geraldo? Apa, Geraldo? Gak ada, Geraldo udah jelas. Ada. Udah ngerti apa yang Mister bilang tadi, Geraldo? Udah tahu ya? Oke. Okay. Ya, thank you, Geraldo. Thank you, Mister. Gary tanya sama Mister apa? Tanya apa, Ger? Boleh dibuka mic-nya, Ger? Tanya apa, Ger? Kalau speaker udah rusak di TV itu bisa diperbaiki nggak? Oke, kalau speaker udah rusak, diganti sih sebenarnya rusak apanya, Ger? Kalau kalian mau rusaknya sederhana aja ya bisa sih diperbaiki. Cuman kalau rusaknya parah, susah untuk diperbaiki, Ger. Jadi harus diganti. Dah? Nggak bisa kedengeran gitu speakernya. Iya, harus diganti berarti. Kalau rusak kayak gitu, biar ganti yang baru, biar kalian bisa dengerin lagi. Oke, udah? Thank you. Udah. Nah, ada mungkin yang mau tanya lagi tentang yang tadi kita pelajaran yang udah lewat? Udah ya, ngerti ya. Jadi, kita tadi belajar tentang pelajaran komputer. Oh, Mateo mau tanya lagi, Mateo. Mau tanya apa, Mateo? Boleh dibuka mic-nya, Mateo? Nah, kenapa? Apa bedanya profesor sama apa tuh nomor 9 namanya? 9. 9 ini, proyektor. Bedanya proyektor sama profesor tuh apa? Prosesor maksudnya? Oh, prosesor. Nah, oke. Prosesor. Oke. Prosesor itu dia nempel di sini, Mateo. Oke, dia nempel di motherboard. Dia fungsinya kalau prosesor itu adalah untuk memproses atau untuk melakukan perhitungan, melakukan semua aktivitas yang kalian masukkan ke komputer itu diproses di prosesor ini. Dia nempel di motherboard ini, yang tengah-tengah ini. Yang tengah-tengah ini dia nempel prosesor. Itu fungsinya untuk istilahnya otaknya komputer melakukan kegiatan itu ada di prosesor. Kalau hard disk yang ini dia adalah untuk mengingat semuanya ada di sini. Nah, kalau prosesor yang ditempel di tengah ini dia untuk otaknya komputer melakukan semua kegiatan. Nah, kalau proyektor ini dia fungsinya sama kayak apa namanya? Kayak ini, kayak layar ini, monitor. Dia fungsinya untuk menampilkan gambar untuk kalian, misalnya kalian lagi nulis, kelihatan di monitornya ini. Misalnya kalian lagi main game, kelihatan di monitor ini. Fungsinya sama dengan proyektor. Dia untuk menampilkan gambar. Oke. Udah jelas, Mateo? Jempol? Jelas? Oke. Kano, mau tanya apa, Kano? Boleh di-unmute, Kano? Oke. Kalau USB? Nah, USB. USB, USB itu sebenarnya dia USB itu adalah konektor sebenarnya. Jadi di belakangnya ini ada konektor namanya USB. Tapi kadang-kadang kalau kalian apa namanya? Kalian masuk pakai namanya flash disk. Namanya flash disk itu orang bilang juga namanya USB. Oke. Jadi USB itu sebenarnya adalah konektornya. Colokannya namanya colokan USB. Tapi kalau ada orang yang pakai flash disk kebanyakan dibilang seperti ini bentuknya. Jadi USB flash disk. Jadi sebenarnya flash disk ini fungsinya adalah untuk mengingat, untuk memasukkan
ingatan ke seperti ini, fungsinya sama dengan hard disk. Jadi kalau kalian mau menyimpan sesuatu, disimpan di USB ini. Kalau sementara kan ini bisa kalian bawa kemana-mana karena kecil. Nah kalau hard disk ini kan nggak bisa disakuin. Ini besar loh bentuknya loh. Oke, kalau yang ini kan kalian bisa sakuin. Ini fungsinya adalah untuk menyimpan data. Oke, ini USB. Jadi kalau pakai flash disk ini, kalian bisa apa namanya, bisa simpan di saku, cukup di saku. Jadi kalau mau kalian mau ngetik nih, ngetik, kalian nggak punya printer di rumah, kalian mau print di tempat lain, kalian bisa bawa flash disknya ini ke tempat cetaknya misalnya. Ngerti kan lo? Angkat jempolnya. Oke. Nah, ada lagi yang lain nggak? Ada lagi yang lain? Richard, Richard mau tanya lagi. Richard, tunggu, ada yang lain dulu nggak? Ada yang lain dulu nggak? Selain Richard, ada yang lain lagi yang mau tanya? Udah, oke. Okay. Kalau nggak ada yang tanya, Mister balik ke Richard. Richard, kamu tanya apa? Boleh dibuka mic-nya, Richard? Yang nomor 13 itu apa? Nah, ini tadi yang Mister 13. Bilang. Ini motherboard. Ini tadi si Mateo tanya. Kurang motherboard, Mister. Jadi, dia adalah fungsinya untuk untuk menyambungkan semua perangkat yang ada di komputernya. Jadi untuk menyambungkan semua perangkat, misalnya hard disk tadi, flash disk masuk ke sini. Jadi motherboard ini sebenarnya adalah perangkat untuk saling menghubungkan antar device, antar perangkat yang dimasukkan ke komputer. Tulisannya seperti ini, motherboard. Nah, jadi dia fungsinya untuk menghubungkan semua perangkat yang dipakai oleh komputer untuk saling bisa berkomunikasi dia. Motherboard. Tulisannya seperti ini. Oke, itu fungsi motherboard. Nah, oke, cukup dulu ya pertanyaannya ya. Untuk saat ini, Mister, nanti mulai minggu depan kita masuk ke materi. Materinya apa ya? Kalian kan waktu kelas 2, kalian belajarnya apa? Hayo coba sekarang Mister tanya deh. Kalian waktu kelas 2, kalian belajar apa? Coba kalian bisa chat ke Mister. Waktu kelas 2, kalian belajar apa? Coba ayo. Ayo, waktu kelas 2, kalian belajar apa? Boleh chat ke Mister, masih ingat gak? Waktu kelas 2, kalian belajar apa? Boleh kirim pesan ke Mister. Waktu kalian kelas 2 kemarin, kalian belajar apa? Ayo. Ayo, boleh chat ke Mister. Microsoft apa, Ara? Coba, ayo. Microsoft apa? Aduh, gak ingat. Ada yang gak ingat. Gak ingat, saya lupa, Mister. Kelamaan kalian di rumah ya, lupa ya. Ayo. Waktu kalian kelas 2, kalian belajar apa? Ayo. Oke, ada yang benar. Ada yang benar, ayo. Ada yang lupa. Come on, waktu kelas 2. Ayo. Kalian kelas 2. Aduh, ada yang tidak tahu. Aduh, tidak tahu. Oke, Mateo tidak tahu karena kelas 2-nya di Hore. Oke, it's okay. Yang lain, yang sekolahnya di Tunas Daud. Ayo, waktu kalian kelas 2, di grade 2, kalian belajar apa? Ayo, 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 ayo. Ayo, kok banyak yang lupa sih? Aduh, lupa. Mister juga lupa belajar apa. Mister juga lupa belajar apa. Ya, oke. Okay. Thank you. Stop writing. Nah, di kelas 2, kalian kan belajarnya ini. Nah, Microsoft Office Word. Nah, jadi nanti ketika kita ke kelas 3 ini, kita mulai sering-sering ngetik ya. Kita belajar apa aja sih yang dipakai di Microsoft Word. Mister ingetin sedikit. Di sini ada, di atas ini, ada namanya tab atau disebut juga ribbon. Oke, Mister pakai Microsoft Office Word tahun 2013. Oke, jadi kalau kalian punya yang lain boleh.
mungkin ada yang 2007, mungkin ada yang 2003, atau mungkin ada yang 2016, boleh. Atau mungkin yang pakai Mac. Tadi Kano katanya pakai Mac, boleh. Di Mac pakai apa, boleh. Yang penting kalian bisa ngetik. Kalian bisa, Mister tahu kalian bisa menulis menggunakan komputer. Nah, di sini kita belajar Word ya, Microsoft Office Word. Di atas ini Mister ingetin lagi. Ada tab home, ada insert, ada design, ada page layout. Oke, ada lagi reference, ada lagi mailings, ada lagi review, ada lagi view. Nah, kita nanti bakal belajar beberapa dari apa yang ada di Microsoft Office Word ini. Oke. Jadi nanti mulai minggu depan kita belajar di Microsoft Office Word ini. Kita sama-sama mengetik. Kita sama-sama belajar menulis menggunakan komputer. Oke, kalau yang kalian waktu kelas 2 kalian udah bisa, sekarang mungkin saatnya bagi kalian untuk belajar lebih lagi. Microsoft Word ini sebenarnya bisa digunakan untuk apa aja. Oke. Itu aja kelasnya Mister hari ini. Mungkin ada lagi yang mau tanya. Kalian semua udah oke? Udah ngerti? Udah ngerti? Semua angkat jempolnya kalau udah ngerti. Semua angkat jempolnya. Oke. Kalau udah ngerti, kita close kelas hari ini. Mister mau siapa yang pimpin doa ya? Siapa ya? Oke, Evan aja, Van. Kamu pimpin doa, Van. Buka mic-nya, Van. Oke, mau pimpin doa, Van. Ayo, pimpin doa, Van. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang kami belajar tadi. Sekarang kami akan mengakhiri pelajaran kami. Berkati teman-teman yang tidak bisa hadir. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you all. Terima kasih ya. Selamat ketemu lagi. Sampai ketemu minggu depan. Bye. God bless you all. Bye. Sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa semua. Bye. Sampai jumpa.